Saudara, rumah Harmoko, mantan menteri di era Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, kemalingan. Pelaku berhasil membawa kabur uang, laptop, dan perhiasan. Resmob dan tim Inafis Polda Metro Jaya yang datang ke tempat kejadian perkara di Jalan Taman Patra 12 Jakarta Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan sementara, tidak ada tanda-tanda pintu atau gembok yang dibuka secara paksa. Kejadian baru diketahui pemilik rumah tadi pagi sepulang berlibur dari Jepang. Rumah hanya dijaga oleh satpam dan beberapa asisten rumah tangga. Beberapa uang, kemudian perhiasan, dan satu laptop itu hilang. Sementara masih penyelidikan, untuk terkait jumlah masih dihitung oleh pemilik. Rumah kosong berarti Pak? Ada satpam? Hanya security dan pembantu aja. Rumah. Ada CCTV yang? Kebetulan rumah tidak ada CCTV, kami sudah cek. Kami lihat tidak ada lewat plafon pun tidak ada. Ya nanti kita hasil lidik.